Oke boy, jadi di video kali ini aku akan mainkan salah satu hero factor yang lagi kuat banget di jungler, yaitu Tamus, sesuai dengan permintaan salah satu pelanggan atau customer yang udah belanja di toko diamond aku boy. Di sini dia minta Tamus build yang viral di TikTok pakai spin one dan juga glowing one. Oke, jadi buat kalian juga yang mau top up diamond, boleh langsung cek kolom deskripsi boy, dan juga bisa kalian request hero sesuka kalian. Ya moga-moga aku bisa untuk ngebuatinnya coy. Kalau aku bisa pasti aku buatin. Oke coy. Dan juga untuk susunan emblem aku pakai yang kurang lebih kayak gini boy. Dan juga full buildnya ntar kurang lebih ya kayak gini coy. Oke, buat kalian yang suka sama video ini boleh kalian lanjutin untuk menonton. Dan kalau kalian merasa video ini kurang berguna, kalian bisa skip aja coy. Oke, ini versi aku, versi kemampuanku untuk bermain tamu jungler coy. Moga-moga nggak noob lah ya. Moga-moga nggak mengecewakan lah. Sabar-sabar, kita farming dulu. Oke, okay? Nah, kalau Fatamus ini dia kuat di early game coy. Jadi sebenarnya gameplaynya harusnya kita berani untuk rusuh-rusuh, cuman karena di sini aku nggak main party, jadi aku khawatir teman-temanku ini nggak nge-backup, dan juga hero-hero room lawan ada Nana dan juga Chang'e pak. Aduh, jadi ini aku kayaknya harus agak bermain hati-hati. Ada Hanzo juga ya kan, dia bisa nge-skill kita tapi kita nggak bisa ngebacokin dia coy. Aduh, kalem. Sabar, kita farming dulu lah ya. Oke, untuk emblem apa, untuk build menurut aku ya, yang udah aku lihat-lihat juga dari meta yang viral di TikTok ini coy, penggunaan Esquin One dan juga Glowing One menurut aku sih ya cocok-cocok aja coy. Sabar. Kalem. Sabar, ini bisa mati aku pak. Alalalalala. Kalem. Oke, kita selamat boy. Oke, selamat boy. Jadi Esquin One ini kan ngasih efek slow, jadi emang udah cocok banget, top banget sama Tamus yang ya kalian tahu lah, siapa yang udah di skill sama Tamus pasti kan gak bisa ngapa-ngapain, lelet banget, sebanget-bangetnya dah. Terus juga tambah glowing one yang ngasih efek bakar-bakar. Nah ini sesuai dengan pasif Tamus yang ngeburn, apa ya bahasa Indonesia, ngebakar-bakar ya. Oke boy, kurang lebih kayak itulah. Jadi kurasa build ini cocok dan harusnya top chair banget. Kita sama-sama lihat lah. Sabar, kalem. Kita masih asik farming pak. Ini Tamus boy, Tamus kok farming. Ya udahlah ya, ntar kalian tontonin dulu lah, siapa tahu ya kan. Gini video lah, ini cangeknya maling lagi, ya ampun. Tabrakin dia coy, tabrak. Oke, nggak masalah boy, Tamus juga nggak butuh banget buff, cuman ya emang level aja yang kalah lah. Malah Johnsonnya yang mati pak. Sabar, ini kawan kita di atas di gengbang nih boy. Sabarnya ada si Gemes, si Unyu dan si Naga. Oh cakep coy. Ini ada Nana, jangan kasih pulang. Cocol. Oh, cakep. Double kill yang indah, bukan untuk kita sapi boy. Sabar. Loh, dapat juga akhirnya. Kejar Hansonya, kejar boy. Boy. Mana dia? Oke, dia udah balik coy. Gak usah diudek-udek lah ya. Kita ambil jungle-nya dia dulu. Udah, kalau ketemu Tamus, maju-majuin Tamus itu menurutku salah besar sih, karena mau balik susah ya kan. Digebukin tebel banget. Nah gimana bang cara bunuhnya ya? Cara bunuhnya kurasa ya cuman geng-geng cuy. Iya kan? Dan di sini ada carry. Nah ini mungkin salah satu yang jadi penyakit berat akut menahun di late gamenya nanti coy. Tamus ketemu carry. Aduh. Bocor pak Tamusnya. Sabar. Jadi jangan sampai kita ke late game banget. Sabar coy, ini mau aku colong nih. Ayo Johnson tabrak. Lah. Ada Natalia, oke. Ada Natalia, coy. Alah, udah dicapo aja, Hanzonya. Oke lah, coy, kita langsung ke turtle aja. Harusnya si Hanzo nggak berani turtle sih, kecuali dia pakai mode kuyang. Mau kemana kuyang? Hayo, kuyangnya mati. Dia kena efek slow itu, coy, kuyangnya. Cuman nggak ada yang ngejar, oke? Kita dapetin turtle-nya dulu. Mati nih, coy. Cari mau kemana? Hayo, ditarik kaki lu. Sabar boy, ini bisa triple kill ini. Ayo masuk John. Alah, jangan ditabrak powernya pak.
Udahlah kita tinggalin coy. Ada Johnson, Johnson udah dua kali boy, boy yang tadi nabrak Natalia ya kan, ini nabrak tower. Aduh, sabar-sabar kalem, cangeknya maling bang mulu pak. Anjir, anjir, sabar-sabar kalem. Udah berapa kali boy kita nggak dapat buff biru. Aduh, oke lah, nggak masalah boy. Untung kita pakai hero yang emang kurasa ya, nggak butuh-butuh banget buff lah ya. Cuman ya emang butuh, namanya jungler boy, cuman nggak signifikan banget kayak kita pakai Link, Fanny ya kan, yang sangat-sangat bergantung sama buff gitu boy. Sabar kalem, kita udah 203 cocol. Cakep kalem ini boy. Nana mati nih pak, mati deh, tabrak ceder masuk boy. Nggak dapat lagi pak, ini masih ada satu. Ku kejar alah, nggak bisa boy. Ya udah, hybrid banget coy. Kita ambil buff-nya aja lah ya. Cakep. Oke, nice, dapat. Yuzhong-nya nge-push carry-nya di sini ke bantai sama Kimi. Jadi harusnya nggak jadi game yang berat. Early game kita kuat banget. Cuman ntar di late game ya untung kita ada Saphir, boy. Kalem-kalem untuk early game-nya kita keren banget sih, ada Dirot, ada Tamus, ada Kimi dan juga ada siapa lagi? Nggak ada. Oke. Kalau late game-nya kita hanya bisa ngandelin si Saphir pak. Di sana ada kayak carry boy. Aduh, carry, Nana, siapa lagi tuh? Hanzo juga di late game gila boy. Kalem. Sabar, kawan-kawan kita war. Mati dia. Itu tuh si pencuri buff coy. Loh, sabar, kalem, cakep. Unstoppable, kalem, sabar, kita tarik mundur dulu. Nah, gas boy. Gas babadok. Babadok, oke kita dapat boy, dan juga dapat partel, harusnya nggak dikontes sih. Nice, dapat coy. Sejauh ini performa Tamus sih oke banget ya, nggak diraguin lagi lah kalau Tamus nih emang kuat dan the best coy. Dia kuat dalam arti kuat banget, tembel banget, dan juga sakitnya sih ya lumayan boy. Kalau bilang sakit banget sih enggak, cuman Tamus ini kan apa namanya ngasih damage-nya tuh terus menerus, dan lawan tuh nggak bisa kemana-mana, mau kemana deh. Hey, dilempar lontong dong. Aduh, nggak dapat lagi ilnya deh. Oke, nggak masalah, kita panen asis ya kan. Sabar kalem. Oke boy, jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu boy, dan juga like, share ke teman-teman kalian biar video ini berguna, bermanfaat buat yang membutuhkan coy. Oke, kita nggak usah bikin inilah Radian lah, kita menang duit banyak kok. Langsung aja kita ke duit yang katanya lagi viral banget di TikTok coy. Oke, apa itu bang? Ice Queen One dan juga Glowing One. Sabar kalem, kita farming dulu. Oke, nice, carry-nya sih kepongkeng-pongkeng ya pak, 050 pak. Ada sabar, ini yang pasangan nih kayaknya, si Kerry sama si siapa tadi, si Nana boy, bucin-bucinan ya kan. Enaknya boy bisa main sama pacarnya ya kan, bucin-bucin di game. Sabar, jadi nggak kesepian boy, main nggak solo mulu ya kan. Sabar kalem. Duduk Johnsonnya ini ngapain sih pak, Johnsonnya ini mati mulu loh boy. Sabar, duduk Kerrynya itu boy ngepres banget damage-nya. Hampir. Ini masih early game loh pak. Carry-nya udah model-modelan kayak gini coy. Sabar, kalem. Pokoknya kita jangan sampai ke counter lah mas carry coy. Sabar, oke kita dapat buff. Oh, kemana adik? Gak bisa gerak. Oke, mau kuyang. Pokoknya kalau udah udah ditempel Tamus, itu udah harapan lepas tuh 0,000000 sekian persen lah coy. Apalagi kalau udah ada apa nih, corrosion shade, ada Ice Queen One, kala boy pasrah dapat nih harusnya. Nggak usah diuti juga. Tapi biar aman, oke lah. Kita kan nggak ada ini buffku, nggak pernah dapat boy. Seingatku nih baru sekali kayaknya aku dapat buff biru. Buffku sendiri ya. Nah, karena kita nggak dapat buff, kita ambil lah buffnya si Hanzo. Oke, okay? Bar Hanzo berani sini. Berani pak, berani dia. Dibantuin nampaknya.
kalem-kalem, jangan sampai kena kodok-kodok anana ya kan. Kita di geng-beng, di perkaos rame-rame coy. Sabar, kalem-kalem-kalem, kita zoning. Mau kemana kalian? Ayo lo, ayo lo. Sakit juga Pak Anso, Pak. Sakit Pak. Kita nggak bikin item defense ya boy, selain curse helmet. Jadi ya nggak kerasa di damage mereka nih coy coy. Sabar kalem, ceder. Cakep banget. Ini ngapain dirotnya Pak? Oke, gak sabar-sabar boy. Ini jungjungnya aku nggak berdaya Pak. Karena sebenarnya draft kita nih oke banget untuk early sampai ke mid gamenya. Peh, nggak ada obat ini boy. Sabar-sabar-sabar. Kita ambil buff. Lord juga masih di sini. Cakep kiminya Pak. Kiminya cakep. Ulah, mati juga. Oke, kita dapat tower coy. Bisa end ini boy. Hei, sini dong, push. Yuk. Kita ngepush dulu coy. Oke, lah nggak ada minion boy. Sabar-sabar-sabar nih, carry nih. Carry, bukan sembarang MM. Mau ngapain Anso ini nih. Mau kemana, Dek? Mau kemana lah? Pira. Panen, Pak. Panen asis. Aduh, oke lah. Oke, nggak masalah coy. Sabar-sabar-sabar. Kita coba end game. Kita menangin gamenya coy. Apakah bisa langsung end? Oke, naga udah berubah coy. Kalem. Duh. Pasangan bucin pak. Sabar. Gak bisa boy kalau kita maju-majuin carry boy. Kalem. Tunggu dia offset. Nah ini bisa kita gas nih kayaknya boy. Nah, gas coy. Gas. Mau kemana? Oke, nice, dapet. Dua pemain. Alalalalala. Gak nyampe boy. Oke lah, kita end coy. Bisa nggak nih kita end? Duh, nggak bisa nih coy. Nggak bisa coy. Sabar, kalem coy. Coba kita garuk lagi coy. Kita garuk. Alalala. Aku yang dikit coy. Aduh, gemes. End. Oke, boy. Nah ini ketakutan mentamus tuh ya ini boy. Jangan sampai ke late game banget. Aduh, kalau ke late game banget ketemu Karia. Kecret pak kalau di match ini ya. Oke boy, buat kalian yang mau top up diamond langsung ke kolom deskripsi boy, langsung chat adminku. Kalian juga bisa request hero sesuka kalian, dan buat teman-teman yang mau request hero pun juga bisa tulis di kolom komen video ini ya coy. Oke, buat kalian yang belum like, belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe dulu boy. See you in the next video. Bye bye.